kong ngập ngỡ ngất ngập tràn trì dành câu chắp kêu ý mi đã ta sắp nhỏ ngán gần mặt đi nàng hình xa đi Halo Lur, ketemu lagi di channel Tiga Mulyo. Dan ini adalah tampilan dari air mancur dengan aneka macam lampu hias ya, yang ada di telaga. Jadi ini ada di telaga. Air mancur ini ada biasanya setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 7 ya. Jadi pukul 7 malam mulainya dihidupkan. Tapi ini di hari Kamis ini sudah ada. Mungkin sekarang tiap hari mungkin ya, atau jika pengunjung ramai mungkin. Jadi menambah meriah telaga Ngebel pada malam hari. Jadi cukup menarik ya. Jadi ini di bawah ini air ya, air telaga. Dan nanti saya akan coba ngesut dengan menggunakan drone, karena saya hanya bawa drone racing ya. Ini saya bawa drone truk 35. Sebenarnya agak cukup sulit, tapi nanti akan saya coba. Nah, ini sekarang udah kelar karena dari tadi ya pertunjukannya seperti itu. Oke, nanti mungkin akan nyala lagi ya di jam berikutnya. Nanti akan coba ambil via udara menggunakan drone racing Truk 35. Oke, terima kasih. Oke, sudah saya arming. Dan ini untuk terbangnya agak telat ya, karena ini sudah dari tadi ini air mancurnya. Oke, tidak apa, semoga dapat momen yang pas. Oke, take off. Rekaman ini saya menggunakan action cam Insta Go 2, jadi untuk hasil sangat terbatas ya, karena kelemahannya memang malam hari. Saya agak ngepres ini, saya ke atas tadi hampir menyentuh air ya. Dan untuk drone-nya sendiri, ini untuk kamera yang digunakan ya, camnya itu hanya pakai Kodak N ya. Jadi Kodak N itu memang memiliki kelemahan ya, khususnya dalam terbang malam. Jadi saya untuk panduannya ini ya, di goggles ini terlihat gelap ya, jadi tidak terlalu bagus, jadi harus hati-hati, tidak seperti polar ya, itu agak jelas di malam hari. Oke, sebelah kiri ini ada pepohonan dan ada speedboat, harus hati-hati ini. Dan ini pas mati ya, jadi momennya kurang pas saya terbang, agak ketinggalan ya. Dan ini hanya satu lampu saja ini yang nyala di air mancurnya. Jadi air mancurnya tetap menyala, tapi lampu tembaknya ya, lampu sorotnya yang menerangi air mancur itu tidak semuanya menyala. Oke, ini saya agak tinggi dan nanti saya akan bermanuver mengelilingi, berputar ya, saya putar, saya kehilangan orientasi ini karena gelap ini. Tidak boleh panik, kehilangan orientasi ini karena air mancurnya itu lampunya mati, jadi saya tidak ada patokan ya. Ini patokan saya hanya kelap-kelip lampu ya, lampu ini ya, lampu di sekitar telaga. Jadi ini saya nggak boleh maju ya, kalau maju itu ada pepohonan, jadi nggak boleh keluar area dari telaga. Saya coba turun, masih di area telaga, turun jangan sampai menyentuh air, sambil menunggu lampunya nanti hidup ya. Jadi ini di luar skenario, jadi tidak boleh panik dalam kondisi seperti ini. Sedangkan depan saya itu pepohonan ya,
Jadi memang tidak boleh maju. Patokan saya lampu penerangan yang sangat terbatas, dan itu sudah mulai nyala dan mati lagi. Ini di luar prediksi. Memang kalau ngedrone ya memang kendalanya seperti ini kalau malam hari, khususnya di tempat yang memang minim penerangan. Di Telaga Ngebul ini memang minim penerangan, cahayanya memang seperti ini. Jadi tidak terang. Masih tetap ya, lampu belum menyala, ini hanya baru sebagian, hanya baru beberapa saja. Jadi ini untuk air mancur menarinya tidak terlihat ini, karena lampu sorotnya mati. Oke, saya hati-hati, ini tidak apa-apa, sambil menjaga orientasi ya. Saya ke atas kembali, ini agak mepet ke bawah ya. Jadi permukaan air tidak kelihatan, karena keadaan memang ini kameranya memang tidak recommended untuk malam hari terbang sebenarnya, kecuali kalau pakai polar. Dan untuk action camnya semoga aja bagus, tapi memang kelemahannya malam kalau untuk Instago 2. Oke, mudah-mudahan menyala lagi ini, saya tunggu. Saya coba hovering, ya nyala. Oke, ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi, sudah mulai menyala, dan semoga nanti untuk lampu tembaknya ya bisa lebih jelas sehingga air mancur menarinya bisa terlihat. Ya, sekarang sudah ya. Coba saya mendekat dan kemudian ke atas ya, karena itu ada air mancurnya ya yang sangat tinggi ya. Bisa dilihat ya, itu disebut air mancur menari karena memang air mancurnya menari dan bisa terlihat saat lampunya itu menyala ya, menyorot dari air mancurnya. Kalau air mancur kalau lampunya tidak menyala itu tidak akan terlihat seperti tadi, itu membuat apa, kehilangan orientasi saya tadi. Oke, saya berputar ini ke belakang, ke depan ya, lebih tepatnya ke depan, ke area pinggir ya, ke pinggir telaga ini. Saya akan coba ngambil lebih dekat mumpung lampunya masih menyala ya. Oke, ini masih menyala. Oke, saya coba ke atas ini, ngikuti ketinggian dari air mancurnya. Oh, lumayan tinggi ya. Oh, kena air ini ya. Oke, saya sudahi lur, karena sudah cukup saya kira ya, dan baterainya juga sudah waktunya turun. Oke, saya landing sekarang. Terima kasih untuk penonton semua yang sudah menyimak video ini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Enggak sih? Enggak basah.